Keren. Ntar ya, ya ini ya Rika ulang ya, yang jadi pelayan ya. Oke. Okay. Sama kak, sama Tante Ponti Paula ya. Terus kita mau, kita juga mau bikin TikTok ya. Kita mau bikin konten ya sama Tante Paula ya. Ya lucu. Tadi tuh kemarin tuh aku mau bikin tuh kirain kan Om Baim. Jadi Daddy tuh pas Tante Paula ganti langsung jadi Mami aja. Cucu. Gimana? Ingat yeah. Ya? Om Abi ada nih videonya. Ini, ini. Ini ingat ya Om. Tuh. Terus? 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 Itu menyerok hidul. Masa itu ditanya umur berapa? Umur berapa? Setahun lagi bikin SIM, umur berapa? Hah? 5. Oh 5. Ngomongin dong, aku umur 5 tahun. Gitu tuh. Aku umur 5 tahun. Bapakku umur? Bapakku umur? Tanya Daddy. Mbak mau kue atau kopi? Terima kasih. Oh, mau mau. Tante Rina kalau kaget gimana coba gayanya? 1, 2, 3. Oh gitu. Ayo. Tante Rinso, yuk. Buka pintu, Google. Buka pintu. Jemput, jemput, muter gitu. Kalau om. Ya cukup, cukup. Ayo Mas Zaya, Tante Pola tuh supermodel loh. Waduh. Ya kan? Nanti aja minta jadiin catwalk kan. Makan Mas Zaya suka di foto tuh. Iya, gimana ini jual sama Tante Pola ya? Kamu ini loh, cantik banget loh. Coba ayah, cobain catwalk dong kayak gimana. Nih, nih kalau Dedi gini, gini. Lihat nih. Tapi kalau ngapa? Ikan balsam. Kak, cek deh kak, bos yuk, inget, masih inget gak nih video viralnya Mas Zaya nih aku lihat nih ya gitu. Oke, okay, Boski masih ingat nggak video viralnya Mas Zaya nih? Nih, kita lihat nih, ini videonya nih. Kemarin pakai gimana sih? Waduh, ih, ketawa ketawa loh. Pakai meja aja ya? Yuk kita coba yuk. Pakai meja ya? Nih, yuk. Sorry, sorry. Aku, nih. Aku jadi ini ya. Jadi itunya ya. Tangan restorannya ya. Tapi bareng ayah dong, bareng Daddy. Daddy pergi dulu. Jadi pertanyaannya begitu pakai pas Daddy. Daddy pergi dulu ya. Daddy mau kemana lo? Kok pergi? Daddy cari uang ya. Lucu banget. Gila. Kalau cantik diapain nih kalau kumis ya? Pakai kumis juga. Pakai kumis. Ada lagi. Kan dia gimana dia malu. Pak, saya sungkem dulu ya. Reka ulang dulu. Reka ulang. Reka ulang dong. Okay. Kita duduk sini dong. Kita kan. Oke. Okay. Tamunya. And action. Selamat datang Pak di restoran ini. Kita mau makan apa? Nasi goreng. Saya kaget loh Pak. Tamu lain, tamu datang. Oh, ada tamu lain. Bahasa Jawa, bahasa Jawa masuk. Oke, 3, 2, 1, tamu lain masuk. Dari Jogja. Dede, ini meja Nendi? Hah? Meja saya diborong. Selamat datang. Sama-sama. Mau pesan apa? Nasi goreng. Mau pesan mie Jawa ada? Ada. Coba, mau sekarang satu sama es teh manis satu. Siap. Siap, iya. Terus ngapain di sini? Mbak, es teh manis 4. Es teh kok 4? Iya, saya soalnya sama teman-teman saya. Iya. Mijo, mijonya mana? Mana mijonya?
Ambil dong. Tuh di meja banyak tuh, di meja tuh. Ambil di meja. Iya. Ya, ambil. Iya. Oh beneran ada mega kaget. Oh beneran nih. Ini logo pesenannya gitu. Ini logo pesenannya. Kamu jualan di sih? Jualan di Boyore. Iya. Logannya medok banget. Boleh jadi galak ya. Jadi galak. Aku galak. Hai bos Kyo gitu dong. Lihatnya kamera sini dua ya. Ada. Oke. Semangat bos saya. Satu, dua, tiga. Hai teman-teman, hari ini aku mau unboxing mainan boneka. Oh iya. Aku nih. Wow, cantik banget. Wow, cantik banget. Biasa kadang kalau kita bosan arah sini, kita arah sana. Alah, kamu mau keluar? Ya tolong dong. Tolong dong, Yaya, gitu. Tolong dong. Kakak, bilang dulu sama Kak Yaya, ini kan punya Kak Yaya. Kakak mau yang apa? Coklat? Bilang sama Kak Yaya, ini Kak Yaya yang punya. Kalau minta lihat orangnya dong, masa aku mana-mana? Oke. Boleh. Boleh, Kak. Bilang apa? Kasih. Oh. Aku udah kayak orang Prancis belum? Iya, coba ngomongnya dong. Zoom Mattel, Paula Verhoeven. Kenal enggak? Ini orang Prancis kan? Ik bekerja betalen. Zoom Mattel, Paula Verhoeven. Oh, sander betalen. Oh, betul. Keken-keken shopping. Kok salah Belanda? Ya? Bahasa Belanda ya? Salah ya? Kan jelas deh. Kok bahasa? Ini naikin. Apaan? Hah? Foto. Kakak mau naik itu? Kayaknya dia mau naik. Dibawain sepeda, dia malah naik prosotan. Cobain dulu. Cobain dulu kakak naik sini. Coba Mas Aya, naik sepeda. Kayaknya lihat tuh, lihat tuh. Kayaknya lihat tuh. Tuh. Hah? Yaya pegangin ya, ya. Lihat, lihat. Yaya pegangin, yang pegangin. Yang pegangin. Kakak coba dulu. Kakak naik. Udah enggak doyang-doyang ini, tenang. Goyang deh. Heeh, goyang. Gitu. Ya, tunggu aku. Op. Sambil nyanyi dong, Mas. Pusing. Pegangan. Sandaran, sandaran, sandaran. Ini jangan dong. Kayak gini aja ya. Emang sih itu Miss Universe. Eh, Landing dari mana? Dadah Kak Kano. Turun di bandara ini ya. Dadah. Satu, dua, tiga, jalan aja.
Jadi kayaknya anak Pak Imon deh. Om Baim, lihat nih aku make upin Tante Paula. Biar lebih cantik. Biar lebih cantik. Gorgeous. Yuk, Tante Paula sini. Aku mau ya kira-kira kursinya. Yuk kita mulai. Okay. Ini blush on dulu ya. Masa blush on ungu? Ada dicampur-campur. Oh, iya, oke. Nih. Biasa aja. Oh, biasa aja. Oke. Kamu belajar make up sama siapa? Tasya Farasya. Salah. Kata Dedi tadi. Tuh, salah Dedi. Mami. Mami yang ajarin. Oh, Mami yang ajarin. Bawanya kayak strawberry. Enak. Lip gloss salah tuh. Semua kalian. Oke, terus selain itu mau ini tuh juga kayak bening-bening gitu. Nah, kayak gini. Oh iya, oh bagus banget. Coba ke bibir kamu. Oh iya. Dia ini ya. Coba ngomong. Mau pakai ini aja atau yang tadi? Atur aja. Bagusan dicampur sih. Oleh. Next. Ini nggak pakai eyeshadow? Shadow. Oh iya boleh. Kirainnya nggak mau. Lo, kamu make up artist baru ya? Masa harus diminta sih? Ya gila, harus tanya dulu. Oh harus tanya. Ya. Kalau make up artist harus tanya dong, mohon. Oh iya benar. Aku mau yang coklat, ada nggak? Adanya warna ini. Kalau menurut kamu kan kamu make up artist, aku cocoknya warna apa coba? Coba dicoba dulu ya, sedikit dulu ya. Boleh. Bisa enggak dia warnanya? Oh, lebih kayaknya tuh kalau dicampur sama eyeshadow itu bagus. Okay. Jadi mendingan warna ungu itu bagusnya. Iya, oh boleh. Jadi tuh kayak glitter gitu kalau warna itu. Kayak enggak banyak warnanya. Jadi kayak glitter gitu. Tidur tuh. Bangun. Oke, cukup. Bagus. Kayak bibirnya kurang ini loh, kurang jreng. Oke. Ini nih, yang merah nih, cepetan. Tadi itu kan dicampur sama ini. Atau bagusan ini? Kok nanya sih? Kan yang make up artist kamu. Ini kan ya terserah Tante Paula ya. Oh iya, oke. Nih, dikit dulu ya. Tuh, segitu. Kaca kemana? Kesini. Bagus. Kok turun jadi pipiku turun dong? Di sini. Nih, di sini. Kelihatan aja kali kelas. Kalau kelas. Bahasa siapa lagi kelas? Dia bisa loh kayak orang beneran ini loh. Ini ya, pergi. Ini ngapain lagi satu? Hei, anakku mau kemana? Hei. Kok bisa maju akhirnya? Selama nunggu makeup dia pergi dulu. Pergi dulu katanya. Finish. Bagus ya finishnya ya. Bina dong, inilah karya make up ala Maza ya. Inilah karya make up dari Maza. Tante Paula. Tante Paula. Fairholder. Makasih. Oke, makasih. Bisa loh. Dia tacap dulu. Udah kisah ke kamera dua-duanya dong, 3, 2, 1, ngomong gitu. 2, 3, 2, 1. Ngomong.
Lucu ya, enak kayak ya. Dia closing, closing. Jangan lupa bosku. Jangan lupa bosku. Subscribe. Subscribe. Channel ini. Channel ini. Channelnya dia dong. Iya, channel apa kamu channelnya? Mazaya Wong. Mazaya Wong. Mazaya Mania. Kan Dedi yang mega. Oh iya 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 iya. Mazaya Amania. Oh, apa namanya? Coba. Mazaya Amania. Sini. Mazaya Amania. Mazaya Amania. Sini sini. Coba 1 2 3. Mazaya Amania. Oke. Okay. Nah, nah gitu. Dekat apa itu? Dekat mana? Dekat mana? Positif, karena kalau kita terlalu khawatir jadi imun kita bisa turun, jadi kita selalu positif tapi tetap jaga-jaga, minum vitamin. Kamu minum vitamin juga nggak? Minum, minum vitamin, istirahat yang cukup, nggak boleh begadang tuh. Yaya suka begadang ya? Iya. Ketahuan dari papi tadi bilang ya. Iya, jadi gitu aja, karena istirahat, minum vitamin yang cukup, sama nggak boleh terlalu khawatir. Tetap jaga-jaga tapi tetap prokes tapi nggak boleh khawatir banget. Bikin sendiri pertanyaannya nih. Iya, jadi nih gimana cara kolab? Kalau kolab itu gimana? Kan Naya belum pernah. Ini lagi kolab maksudnya itu. Maksudnya caranya itu, caranya gimana? Oh, diteleponin satu-satu. Jadi misalnya nih kayak tante mau kolab sama Yaya. Tante cari tahu deh tuh kira-kira hubunginnya ke siapa ya? Kan di Instagram pasti ada tuh. Nah, akhirnya kita hubungin atau mungkin ada kenalan siapa-siapa. Akhirnya kita dari tim Bapau mau kolab sama Yaya, bisa enggak? Kapan enggak? Kapan Yaya bisa gitu. Kayak sibuk banget ya Yaya ya. Dapat waktunya Yaya susah loh. Iya enggak? Susah loh, dari kemarin Om Abi udah nyariin waktunya ini, ternyata Yaya tuh sibuk banget bosku. Gitu caranya, jadi kamu nanti diteleponin satu-satu, bisa gak hari ini gitu. Biasanya kalau kita sama-sama punya YouTube pasti mereka mau, dan kalau waktunya ada pasti mereka akan support. Oh gitu. Iya, bisa lagi pertanyaannya? Dah. Oh udah gitu doang? Thank you Tante Paula. Sama saya. Thank you udah datang ke rumahnya Mazaya. Sama-sama. Nanti kamu gantian datang ke rumah kita ya? Iya. Cium tangan. Iya. Mana punya balonnya? Ini balonnya. Ini pakai balon ya? Pakai balon ya? Mana? Oh iya. Meletus balon hijau. Terbangin. Tutup aku. Nah, sekarang udah mencair. Tadi kemana aja, Jano? Tadi diem-diem aja ya? Iya. Sekarang mau pulang udah mencair. Tadi udah kakak ya, udah gitu. Salam. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangannya dong, tangan itu. Tangannya gini juga. Kan sudah gini. Sampai gitu.
Teman-teman, jadi tadi tuh Keanu udah pulang sama Tante Paola. Tadi kita seneng banget ya. Kita bikin konten. Kamu seneng banget ya? Seneng banget. Seneng banget ya? Seneng banget apa seneng aja? Banget. Oh seneng banget. Ya udah kalau gitu jangan lupa untuk subscribe channel kita ya. Terus apa lagi Mas ya? And yang paling penting harus tetap happy dan bahagia. Bye.